Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Wahtajjal mukhalifu bi wujuhin wa hujajin. Yang tidak sepaham, yang tidak sependapat bahwa salat harus Fatihah harus Bismillahirrahmanirrahim juga mempunyai alasan banyak. Al-Hujjatul Ula. Rawal Bukhari bi isnadihi an Anasin annahu qol Sahabat Anas berkata, "Shallaitu khalf Rasulillah sallallahu Saya salat di belakang Rasulullah makmum. Wa khalf Abi Bakar. Dan saya makmum pada Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar. Dan saya makmum kepada Sayyidina Umar. Wa Utsman. Dan saya makmum kepada Sayyidina Utsman. وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قتل سيدنا أنس صلى صلاة رسول الله مامو سيدنا أبو بكر مامو سيدنا عمر مامو سيدنا عثمان إذا أدين بيت بس الله و الحمد رب العالمين قال بسم الله يعني وروى صحيح صحيح وروى مسلم هذا الخبر في صحيحه بيت الله إمام مسلم Madiwetkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Wa fihi annahum la yazkuruu nabismillahi rahmanir Di dalam sahih Muslim riwayat sahih Muslim semuanya beliau-beliau itu tidak membaca bismillah. Firmanatul khuro. dalam riwayat yang lain hadis redaksinya begini redaksinya. Walam asma' ahadan minhum qala bismillahir rahmanir rahim. Sayyidina Anas, Sayyidina Anas berkata saya sholat di belakang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan saya tidak pernah mendengar di antara beliau-beliau itu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayat <Sessizim> Rabi'ah, ada lagi riwayat yang keempat, bunyinya, falam yajhar minhum Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak apa membaca bismillah dengan dengan keras. Tidak keras baca baca tapi tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hujah pertama. Al hujah tsaniya ma rawi abdu bin Ghaffal annahu qala sami'ani abi wa ana aqul bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya mendengar saya sholat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya mendengar saya saya sholat saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bapak saya berkata, ya bunai anakku, iya kawal hadat fil Islam. Kamu jangan bikin hal yang baru dalam agama Islam. Jangan bikin hal yang baru. Fakot solai to hal Saya solat makmum Rasulullah. Wa fabi bakar, bakar. Wa hal Umar. Wa fa u al -kira semuanya itu memulai kiro al fatihah. Bil hamdulillahi robbil alamin. Tanpa Bismillah. Ini malah ada anaknya baca Bismillah, jadi nggak boleh malah oles. Faida solaita, maka ketika kamu sholat, nah, fakul, alhamdulillah alamin, gak usah Bismillah. Wakul, ini <laughs> Imam Rozi ini, Imam ini. Inna anasan wabnal wa mukhafu ghafal khasasa adama dhikri bismillahirrahmanirrahim bila khulafat thalatah. Aliyah. aliyan. Ya memang iya. Sayyidina Anas, Sayyidina Ibnu Ghafal hanya menyebut, eh, me, apa, mengatakan tidak baca bismillah siapa? Khulafat Salatah. Abu Bakar Utsman, Abu Bakar Umar Utsman. Walam Yazkur, walam, walam yadhkur, yadhkur, yadhkur aliyan. Tidak menyebut Sayyidina Ali. Wa dhalika dulu ala itbaqil qul ala anna aliyan kari ajar bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya Sayyidina Ali kalau sholat membaca bismillahirrahmanirrahim dengan dengan keras. Al-Hujjah Thalitha. Qalu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan merendah dan dengan lirih. Perintah Allah itu berdoa dengan dengan lirih. Wa dhkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khufya. Wa khifah. Dan kamu zikirlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendah wa khifah dengan, rasa takut. Wa bismillahirrahmanirrahim zikrullah. Sedangkan bismillah itu zikir fa wajib ikhfa'uh. Maka wajib di di lirihkan, wajib di lirihkan. Wa dzil hujjatu istanbatul fuqaha wa i'timadum ala kalamain al-awwalain. Inilah yang dijadikan dasar para fuqaha, para ulama fikih yang berpendapat bis, apa, sholat tidak usah baca bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillahirrahmanirrahim alamin nah dijawab oleh Imam Rozi ini, jawab wal khobar wal jawab wan khobari anas min wujuh tadi hadis diwati oleh Sayyidina Anas tadi saya sholat di belakang Rasulullah belakang Abu Bakar, Umar, Utsman gak baca bismillah dijawab kala min wujuh Qalashya Abu Hamid al-Isfara yini an anas Fi bab sit riwayat Hadis Melalui سيدنا Anas itu Ada enam riwayatnya Amal Hanafi ya Fakut عن ثلاث روايات riwayat Madhu Hanafi Meriwayatkan tiga riwayat Tiga versilah Ihdaha qalus sallaytu khal farasillah Qalubayakar wa ammar wa utman Fakarun saftayunu bil Bilhamdulillah alamin ini riwayat pertama jadi hadis yang diberikan oleh Syedina Anas ada berapa? Ada enam. Nah, yang tiga ini salah satunya nih tadi sudah. Wasanit Wasanit Tuha yang kedua Wasanit Tuha. Kolhu annahum maka nu yazkurun Bismillahumarrahim. Saya sholat di belakang Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya tidak baca Bismillah. Wa Tuha ribet yang ketiga Kolhu lam asma ahadan tadi tuh lam asma ahadaminhum qala bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar dari salah satu beliau-beliau itu baca bismillah. Kata Sidina Anas, fa hadhihi ar-riwayatus salat tuqawwi qaulal Hanafiyah. Tiga riwayat ini memperkuat madhab Hanafi. Wa thalathun ukhra tunaqid qaulahum. Ada lagi tiga riwayat yang bertentangan. Ihdaha salah satu riwayat ma dzakarna anna Anas rawa anna Muawiyah lamma taraka bisalamur rahim fi shalah angkaru alaihi muhajirun wa anshar. Sayyidina Anas meriwayatkan yang nah sudah kita yang minggu lalu bahwa ketika Khalifah Muawiyah sholat tanpa bismillah ditentang oleh sahabat Muhajir dan Anshar. يدل itu artinya menunjukkan bahwa membaca bismillah dengan keras itu mutawatir. Itu artinya sepakat orang banyak kok. Buktinya yang protes pada Muawiyah Ansor, Muhajirin Ansor. Itu mutawatir kan? Wa Coba kedua. Ra Abu Qalabah an Anas juga. Anna Rasulullah sallallahu wa Bakar wa Umar kan yujahirul bismillahirrahmanirrahim. Ada ah, riwayat juga dari Sayyidina Anas yang mengatakan Rasulullah Abu Bakar Umar membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalatsatu yang ketiga. Annahu suila al-jahr bismillahirrahmanirrahim wal isrbi Sayyidina Anas ditanya membaca bismillah dengan keras dan dengan pelan-pelan mana yang mana yang baik. Faqal La adri hadil masalah. Apa oh, yang ditanya siapa nih? Yang ditanya siapa yang ditanya siapa Abu Kulaba ya? Abu Kulaba ya? La adri hadil masalah. Saya gak ngerti masalah ini. Fatabata anna riwayata an anas fi hadil masalah. Qad azuma fi hal khobat wal itirob. Berarti hadis yang dikatakan oleh Sayyidina, melalui Sayyidina Anas ini terjadi ke, terjadi ketidakpastian. Hadisnya tidak tidak pasti. Iktirab. Baik, baik sekali riwayatnya ini. Maka bertentangan. Fa ila sa'il dalail. Maka harus kembali ke beberapa dalil. Wa aidon. Ada lagi yang layak menjadi sangkaan, dugaan. Wahia Anna Aliyan alaihissalam kana yubalu fil jahr bistasnya. Sayyidina Ali kalau baca bismillah al-Fatihah keras di malah-malah berlebih apa? Dilebihi kerasnya lah. Kerasnya di dilebihkan kerasnya itu. Sayyidina Ali. Falamma wasalat ad-daulatu ila Bani Umayyah balahu fil man'i min al-jahri. Ketika Ali kalah kemudian penguasa Bani Umayyah, Ma'wiyah maksudnya, Bani Umawiyah, maka Bani Umayyah melarang Jahar Bismillahirrahmanirrahim. Ini politik berarti politik ini. Politik ini berarti karena supaya beda jangan seperti Sayyidina Ali, itu aja masalahnya. Sa'yan fi ibtali athari alaihi salam dalam rangka dalam rangka menghapus bekas-bekasan Sayyidina atau pengaruhnya Sayyidina Ali lah, tinggalannya Sayyidina Ali. فلعل انس الخوف منهم بارنكال سيدنا انس تقوت بدل معاويه بدل بني اميه فلهذا السبب اضطربت أقوال فيه كان فاغتر الله ما كان روايه حديث لسيدنا انس أه، ابا دينا كونسيستن ونحن وان شككنا في شيء فانا لا نشك انه مهما وقع التعارض من بين قول انس المغفل وبين قول علي بن طالب الذي بقي عليه طول عمره Pokoknya kalau saya tidak ragu-ragu lagi. Walaupun ada pertentangan antara Sayyidina Anas bin satu pihak dan Sayyidina Ali. Saya akan ikut Sayyidina Ali. Ibn falat Sayyidina Ali nih. jawabun <tuhuhun> Udah. Oke lah. Semuanya tidak baca. Bismillah. Saya ikut Sayyidina Ali aja. Yang jelas kalau baca fathah baca bis bila bil bil jahri thumma naqul hab anna hasla ta'arud baina dalailikum wa dalailina oke okay. di sana ada pertentangan antara dalilnya kita dan dalilnya anda dan dalilnya kita illa anna tarjih ma'ana tapi yang unggul dalilnya kita kenapa wa baynu min wujuh ini alasannya nih Dalilnya kita lebih unggul nih. Al awwal anna rawi akhbarikum Anas bin Mughaffal, wa rawi qulna Ali bin Abi Talib, wa Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa Abu Hurairah. Fa ula kanu aktsaru ilman wa qurban min Rasulillah min Anas bin Mughaffal. <laughs> yang berpendapat baca bismillah dengan keras, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, semuanya sahabat yang lebih dekat kepada Rasulullah daripada Anas Limbu Ibu Ghafal. wahid. khilaf al Hadis ahad. Hadis yang riwayatnya cuma satu orang. Ketika bertentangan. Apabila bertentangan dengan kias. Tidak diterima oleh Abu Hanifah madhabnya. Mendahulukan kias. Mendahulukan akal. Daripada hadis ahad. Ke Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah itu jarang sekali pakai hadis. Karena Karena Abu Hanifah orang Irak. Waktu itu hadis adanya di Madinah. Jauh. Jangan, jangan, jangan seperti sekarang. Jadi Abu Hanifah tinggalnya di mana? Di Irak. Pusat hadis di mana? Di Madinah. Imam Malik ahli hadis. Memang orang Madinah itu sih. Imam Malik lebih kuat pakai hadis. Orang Madinah. Walihada sampai nu lam yakbal khobar misra. Ma'nu lafz Rasulullah SAW. Apa ini? Maksudnya apa ini? sebabnya artinya apa? Sobat. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis misra. Karena itu, padahal itu lafz kan hadis ahad. Qala li'anna al-qiyasa dukhalifuh. Alasannya bertentangan dengan kias. Ida tabata hadha fanakul. Kalau demikian, قد أن صريح العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة أولى من إخفائها. secara akal yang sehat secara akal yang natik yang cerdas bahwa mendohirkan, apa mendohirkan, apa yang mengeraskanlah memamerkanlah menampakkan kalimat bismillah lebih utama daripada menyembunyikan atau melirihkan secara akal saja Fali ayi sababin raja qawla anas wa qawla ibn al ala hadal bayan al-jali al-badihi. Maka kenapa kita harus mengunggulkan pendapatnya Anas dan Wafal mengalahkan penjelasan yang sangat jelas ini? Wathalid, anna minal ma'lum bidarurah anna Nabi SAW kanu qaddimul akabir ala as-sawhir wal ulama' lawhir ulama' wal asyraf al-arab Nabi itu mendahulukan para tokoh dari orang kecil, orang awam. Mendahulukan ulama dari yang bukan ulama. Mendahulukan Ashraf. para sayyid daripada orang Arab, orang Badui. Wala syakka anna Aliyan wa Abbas wa Umar kanu a'la halan fil ilmi was syaraf wa darajah min Anas bin Ghafal. Sudah barang sudah barang jelas Sayyidina Ali, Ibnu Umar, Eh, semuanya lebih tergolong orang yang mulia, lebih mulia, lebih unggul darajatnya daripada Sayyidina Anas dan Ibnu Ghaffar. Wal ada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar An Ali wa Abbas wa Umar kanu yaqifuna bil qurbi Rasulullah. Ali bin Abbas bin Umar itu kalau sholat dekat Rasulullah. Wakana Anas Wal muwafal yakifani bil bu'd min. <gul 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 Sayyidina Anas kalau salat di belakang ini kira-kira dengan Ibnu Ghafal ini. Kok segitunya Ibnu Raziyah? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali kalau salat di dekat salat awal. Ibnu Anas ini kalau di belakang ini. Itu bil bil bu'd itu, bukan bil aidi. Kalau saya bil aidi bil bu'd. Bil bu'd. Bu di. wa aidan annahu sallallahu alaihi wasallam ma kana yubalighu fil jahr imtithalan qala ta'ala wa bi salati wa la biha dan Rasulullah kalau salat tidak begitu keras artinya tidak berlebihan kerasnya karena Quran melarang wa la tajhar bi salatika kamu jangan keras dalam salatmu wa la biha dan juga jangan terlalu pelan sedanglah sedang wa idun. فالإنسان أول ما يشرع في القراءة إنما يشرع فيها بصوت ضعيف بياسل ما تقرأ مرة قراءة بلان بلان ثم لا يزال يقوي صوته ساعة فساعة سماكين سماكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <applause>

Anas bin mughaffal di belakang sholatnya tidak mendengar. Ar-Rabiyakum qala Asy-Syafi'i la'alla al-murada min qouli Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafitu salata bilhamdilillahi alamin annahu kana yuqaddimu hadhihi as fil fi qiraah ala ghairiha min as-suwar. Imam Syafi'i berkata barangkali yang dimaksud oleh Sayyidina Anas bahwa Rasulullah membuka sholat dengan Alhamdulillah alamin itu artinya mendahulukan surat al-fatihah dari surat yang lain. Fakul alhamdulillah alamin al-muradul tamam hadi kata-kata alhamdulillah alamin itu maksudnya surat fatihah maksudnya fajala hadi. Lafto isman li hadi surah alhamdulillah alamin, al al alamin itu nama dari al-fatihah alhamdulillah alamin itu. الخامس لعل المراد من عدم الجهر في حاتم الوفال وعدم وفير في الصوت قد قال بارنكالن dimaksud tidak keras itu dalam Ghafal, tidak terlalu keras barangkali tidak terlalu ya baca tapi tidak terlalu كما قال تعالى السادس Al Jaharu Kaifiyah keras suara keras itu adalah positif walikfa melirikan itu adamiyah keadaan yang yang adem kan tidak ada kan kalau yang keras ada yang pelan-pelan berarti tidak ada riwayatul musbitatu aula minan nafiyah riwayat hadis atau riwayat yang men yang menunjukkan uh, hal yang tetap hal yang positif lebih utama daripada hal yang negatif. Asal asabiq anna dalail al-aqliyah muwafiqatun lana. Secara rasio, secara akal, secara rasio dalil-dalil secara akal mendukung saya lah atau cocok dengan pendapat saya. Wa amal al-bi talib ma'ana. Amalnya Sayyidina Ali bersama kita wa manittakhudha aliyan imaman lidinih faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi wa barang siapa mengambil mengikutilah barang siapa mengikuti sayyidina ali dalam agama berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat pokoknya enggak enggak akan salah lah kalau ikut sayyidina ali itu. jadi artinya apa baca bismillah al-fatihah dengan ker ya adanya sayyidina ali mas, pokoknya begini ya, pokoknya begini ya, pada dasarnya. Ini masalah khilafiyah. Jadi yang tidak baca bismillah ya benar, yang baca bismillah ya benar. Yang pelan-pelan ya benar, yang keras ya namanya masalah khilafiyah namanya. Tapi yang baca bismillah tidak menganggap batal, tidak, tidak dibatalkan tidak. Wa Adapun dalil kalau kamu zikir pada Allah itu dengan pelan-pelan, fal jawab anna nahmil dzalika ala mujar dzikir. Itu kalau zikir. Kalau zikir jangan keras-keras. Tapi kalau amma qur'an Bismillahirrahmanirrahim, fal murad minhu qira'atu kalamillah ala sabil ibadah wal huduh, makaan al jahr bi aula. Yang dimaksud ayat kalau zikir, kalau menyebut nama Tuhanmu, jangan keras-keras. Itu zikir itu. Kalau bismillah bukan zikir. Ini kiraatul kalamillah. Baca Quran nih. Ya harus. Nah udah. Al mas'alatul asyiratu fi tasmiyah wa fi Masih ada lagi pembahasan yang bercabang. Masalah bismillah. Banyak. Al-Far'ul Awal Pendapat Syiah As-sunnatu hiyal Sunnah baca bismillah dengan keras. Sawa'un so kanat fis sholatil jahri awis -syriah. Jadi sholat zuhur asal juga keras bismillahnya. Itu Wa jumhur fuqaha'i bismillah. yukhalifun awfi. Mayoritas para fuqaha tidak sependapat itu. Al-Farustani. Alladzina qalu at-tasmiyah laysat ayah min awal suwar ikhtalafu fi sawithbatiha fil mushaf. Fi awal kulli suratin. Orang-orang atau para ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat setiap surat. Bukan. Kan setiap ayat ganti kan dari Bismillah ya. Bukan, bukan termasuk ayat. Termasuk ayat enggak. Nah, Kenapa? Kenapa ditulis kalau bismillah setiap surat itu bukan ayat, bukan termasuk ayat surat itu. Kenapa ditulis? Nah, jawabnya ini. Al-awwal anak at laisat minal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Qur'an. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali surat Anam itu sepakat gitu. gak, gak, itu enggak gitu. enggak antar surat. Bismillahirrahmanirrahim bukan Quran. Wa ula fariqan. Ada dua mereka, ada dua kelompok. Minhum man qala inna kutibat lil fasl baina suwar. Bismillah ditulis di antara surat itu untuk memisahkan dong. Tanda memisahkan antara kuluh Palang dan nas kulhu dan falak, tabat dan kuluhu. dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wahadal faslu qad syaral an ma'luman fala hajad al itsbatit tasmiyah. Sekarang sekarang sudah maklum bagi kita semua pemisahan pemisahan antara surat dengan surat yang lain. Enggak butuh bismillah sebenarnya, enggak butuh ditulis sebenarnya. Coba kalau kulhu ganti kul falak, kul bin nas, maklum enggak kalau enggak ada bismillahnya? Maklum enggak kalau enggak ada bismillah? walagfal qul allah subhanahu wa ta'ala la ilaha jelas beda dong berarti di sini beda surat ini walaupun tidak ditulis bis sudah maklum fa'ala hada laula lam tuktab la jazaa oleh karena itu kalau bismillah tidak ditulis boleh-boleh mawon boleh-boleh saja itu salah satu pendapat wa man qol ada berpendapat innahu yajibu itbatuha. bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap surat bukan ayat surat itu bukan salah satu ayat itu. tapi wajib ditulis fil mushaf dalam mushaf wala abadan tidak boleh dibuang tulisan bismillah antar surat itu wal itu yang itu pertama jadi ini pendapat pertama ini yang mengatakan bismillah bukan salah satu ayat Al-Qur'an Nah, tapi ada yang mengatakan ditulis karena untuk uh, apa? Cuma nah, misal syarat, ada yang wajib ditulis, ada yang boleh boleh saja ditulis atau tidak. Yang kedua, anda al Quran. Pendapat kedua, Bismillahirrahman termasuk ayat Quran. Jadi kalau gitu suratnya berapa ayat berapa? Empat. Kalau gitu Bismillah loh Bismillahirrahmanirrahim. Inna Bismillahirrahmanirrahim. ghafar fil Pada di hadis mengatakan al kauter syaratnya berapa? Tiga. Ya kulhuatnya berapa kulhu? Empat. Kalau bismillah dihitung surat dihitung surat loh. Wal qaulu tsani annahu min quran pendapat kedua bismillah itu termasuk Qur'an wa qad Allah dan Allah telah menurunkannya. Walakinnaha ayatun mustaqillatun binafsiha walaysat ayat minas surah. Itu bismillah itu ayat sendiri. Bukan termasuk ayat nas atau falak atau surat ikhlas. Bukan. Tapi itu bismillah ayat sendiri. Nah yang berpendapat demikian juga ada dua kelompok. Waha'ula'idun fariqan. Minhun man qala Inna Allah Ta'ala kan inzulha fi awal kul sirah ala hidah. Allah, ini pendapat pertama. Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat. Ada bismillahnya. Wa ya. minum angkul. La, la. Enggak, enggak. Bal anzalaha marrotan wahidatan. Bismillah itu turunnya berapa? Sekali. Ada yang bilang setiap surat ada bismillahnya ada. Wa marobitsbatiha fi awal kulli surah. Allah menurunkan bismillah sekali tapi Allah perintah agar bismillah ditulis setiap surah. Walladzi yadullu ala anna Allah taala <tik> anzalaha wa ala anna min al-Qur'an ma ru'ya an ummi Salamah dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu menurunkan Bismillahirrahmanirrahim dan itu ada salah satu terbagian dari Quran ayat Quran yang diberitakan oleh Ummu Salamah An Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'uddu bismillahirrahmanirrahim ayah fasilah Rasulullah menganggap bismillahirrahmanirrahim itu ayat pemisah. Wan Ibrahim bin Yazid qala qultu li Amr bin Dinar al fadl ruqashi yaz'um anna bismillahirrahmanirrahim laysa al-Qur'an. Dari Ibrahim bin Yazid berkata saya berkata kepada Amr bin Dinar Amr bin Dinar mengatakan al-Fadl al -ar rakashi mengira mengira bahwa bismillah itu bukan Quran Fakol, subhanallah ma rajul berani banget orang ini mengatakan bismillah bukan Quran berani banget orang ini itu berani banget itu apa bahasa halus bahasa kasarnya apa saya Kurang ajar banget Ren. <laughs> saya Sa'id bin Jubair, Ya'kul, Sa'id bin Abbas, Ya'kul, Tabi'in, Sa'id bin Jubair, Tabi'in ini, berkata, saya mendengar Ibnu Abbas, Sa'id Abbas, berkata, Ibnu Abbas, Kanan Nabi S.A.W, Iza anzala alaihi bismillahirrahmanirrahim, Ida unzil alaih bismillahirrahmanirrahim Alima anna tilka surata Qad khutimat wafutihai huayraha Maka Nabi tahu bahwa Surah bismillah itu Pembukaan surat dan mulai Selesai surat Surat itu selesai mulai Surat yang lain Wan Abdullah bin Mubarak anna Man taruka bismillahirrahmanirrahim Fakut taruka mi'ata Wathalatha asyur ayah Barang siapa tidak menganggap Bismillah itu ayat Quran, berarti dia tidak mengakui 113 ayat. Bahan tidak. Karena Quran berapa suratnya Quran? 14. Kecuali surat taubah. Al-Baro'ah. Sepakat. Enggak ada Bismillahnya itu. Yang lainnya ada Bismillah semua. Nah, kalau ente tidak mengakui Bismillah itu ayat, berarti ente membuang dari Quran berapa? 113 ayat apa enggak Jerman kamu ini. Waruwa mislahu waruwa mislahu an Ibnu Umar wa Abi Hurairah. Sama pendapatnya Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Al far'u tsalitsu al qailu nabi anna tasmiyata ayah min Fatihah wa anna al Fatihah tajib qira'atuh fi shalah la syakka annahum yujibuna qira'at at tasmiyah. Ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari Al-Fatihah dan al-fatihah wajib dibaca ketika sholat maka pasti ulama itu berpendapat wajib membaca bismillah ketika sholat karena baca fatihah wajib ulama berpendapat baca fatihah itu wajib sedangkan bismillah salah satu ayat dari al-fatihah maka baca bismillah wajib amal la yang tidak berpendapat ini beda ada ada beberapa pendapat faqala hanifah wa ba'u wal Hasan bin Saleh bin Jinni wa Sufyan Atauri wa Ibnu Abi Laila yaqra'u tasmiatu sirran Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Hasan bin Saleh Imam Jinni bin Jinni Imam Sufyan Atauri Ibnu Abi Laila mengatakan bismillah dibaca tapi pelan-pelan lirik. -pelan wa Malik Imam Malik la yam bagi ayak roaha fil maktu batila sirron wala jahron. Imam Malik berpendapat tidak usah baca Bismillah dalam dalam solat fardu. Baik itu sirri maupun bacanya pelan pelan maupun baca, enggak usah, enggak Bismillah. La yam bagi tidak tidak apa, tidak dihimbau lah. Wama fil nafila. Kalau solat sunnah, fa insya Allah wa insya Allah sholat maktubah, sholat fardu, nggak usah baca bismillah. Nggak lirih, nggak lirih, nggak keras. Tapi kalau sholat sunnah, baca silahkan, gaya nggak apa-apa. Imam Malik madhabnya. Al-Far'ul Rabi'u Madhabu Syafi'i Yaqtadi wujubah kira'atnya Fi kulli raka'at Madhabu Imam Syafi'i Wajib membaca Al-Fatihah Setiap raka'at Amma Abu Hanifah Fa'alu riwayatan ada Abu Hanifah ada dua riwayat. Ruwayat an Abi Yusuf an Abi Hanifah anu yaqra fi kulli qabla fatih Bismillah ya bismillah ya sebentar sebentar bismillah. baca bismillah, baca bismillah setiap rakaat anu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah baca setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Wa ruwa Abu Yusuf wa Muhammad wal Hasan bin Ziyad Salah satu jamaah an Abu Hanifah. Anak Uqal. Jika qira'ah di awal rukun, anda abtidaqira'ah, belum ya kun ali ayakrab. Di tiga salat hatta furg minha. Tapi pendapatnya Abu Yusuf, Muhammad, Wal Hasan, eh, apa namanya ketiga-tiga ulama ini juga madzamnya Hanif, Abu Hanifah madzamnya, Hanafi juga madzamnya mengatakan baca bismillahnya sekali saja, rukat awal saja, rukat dua, tiga, empat kalau sudah duhur lah katakan, nggak eh, usah sampai selesai sholat nggak usah bismillah. Kalau wa ing makul surah ya fahasan. Tapi kalau kamu mau baca Bismillah setiap surat ya, ya boleh boleh baik baik saja. Paham betul? Paham betul? Paham? Ini kita lagi memperkaya intelektual Islam namanya. Lagi memperkaya perdebatan intelektual Islam. Jadi kita wasa bisa luas. Jangan kagetan nanti. Al-Far'ul Khomisu Zohiru Qawli Abi Hanifah annahu lamma qara tasmiya fi awal fatihah fa inna la la fi awal sair suwar dohirnya pendapat Abu Hanifah kalau kita sudah baca bismillah di pertama baca Fatihah maka tidak usah diulang kalau baca surat. Ya kalau salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nanti suratnya enggak usah baca bismillah, baca suratnya. Fatihah sudah kan? Baca bismillah suratnya, baca Fatihah. وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة قالوا لنا الشافعي إيه؟ فاتحة يا بسم الله ننتهي إن بات سورة تقول هو يا بسم الله استفسرت بسم الله لكل الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر أو أجذع أجذع Yang masuk akal yang mana? Yang masuk akal. Bukan yang masuk akal. Eh, ketemu apa? bisa besok kita ulang lah. Tapi Abdul ya, Abdul ya. Madhub Syafi mengatakan Afdolnya baca bismillah setiap surat. Abdul kalau enggak kalau enggak apa-apa. Tapi Fatihah harus kalau Fatihah. Kita baca surat Abdul saja. Saya nggak bismillah enggak apa-apa. Waladzolin, amin. Kul a'ud birabbin nas boleh enggak apa-apa bismillah. Hanya afdolnya baca bismillah. Tapi kalau Fatihah wajib Al Fatihah. Al far'u sadis ikhtalafu fi annahu hayaju lil haid wal junub qiratu sallallahu alaihi rahim. Wa kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari ayat Quran, salah kan, maka orang punya jinabat, orang haid gak boleh baca Bismillah. Tapi kalau kamu berpendapat Bismillah bukan ayat Quran, boleh baca Bismillah orang boleh. Nah kalau ente berpendapat ikut syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran, kalau lagi haid gak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim was sahih 'indana la yujuz annahu la yujuz al far'u as-sabiu ijma' al, -ulama ala, al, al ulama. Wa ulama' 'ala anna tasmiyah 'ala wudu' mandubah membaca bismillah ketika wudu itu sunnah ijmak ulama wa 'amma al ulama' 'ala anna ghair wajibah fata bismillah ketika wudu itu sunnah wajib tidak tidak kebanyakan ulama wudu aja wudu enggak usah bismillah lah. Ya kalau Rasulullah Sallam tawadok kama amr kalau lebih. Wudulah kamu seperti di, apa yang diperintah oleh Allah. Watasmiatu gay rumah kuratin fi ayat wudhu. Sedangkan ayat wudhu enggak mengatakan wajib Bismillah. Kegunaan ayat yang mana? Fagsilu juhaku langsung. Fagsilu juhaku majaku mufarofiki. Enggak ada fadku fadku Allah dulu enggak ada. Artinya baca Bismillah cuma sun sunnah. Wakola lu tapi mazhab yang dohir, innaha wajibatun. Baca bismillah ketika wudhu itu wajib. Falau tarokaha amdan ausah wan lam tasihasolatuh. Barang siapa wudhu tidak bismillah, dengan sengaja atau lupa, solatnya tidak, tidak sah. Wakola ishak an an natarka amidan lam yajus. Wa intarokaha sahiyat jaz. Kalau mazhab imam ishak, kalau tidak baca bismillah ketika wudhu sengaja nah, itu, itu yang batal sholatnya nggak sah tapi kalau lupa ya nggak apa-apa al faruuthamin matruku tasmiyati inda tadkiyati hal yahillu aklu amla kamu nyembelih kambing atau ayam tidak baca bismillah boleh nggak dimakan al mas'al tu fi ghayatish syuhrah Masalah ini sangat terkenal. Qala Allah Ta'ala fadhkurus fadhkurus madhi alaiha sawaf. Wa qala Ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah Ta'ala. Jadi boleh enggak? Halal enggak? Enggak enggak halal. Ayat Quran jelas tuh. Jadi kalau mau motong ayat harus bis. Bismillah. Al-Far'u Tasi' Ajma'al ulama'u ala anu istahabu an la fi amalin min amal Illa nggak ada wawunya tuh. Illa wa yakul bismillah. Ulama sepakat. Bahwa disunahkan. Setiap kita akan berbuat. Akan beramal lah. Melakukan apa saja. Sunnah bismillah. Kau bismillah. Fa'idha nama mau tidur. Kola bismillah. Wa'idha qawma min, min Kalau dari duduk kemudian berdiri. Bismillah. Wa'idha qawsa dalam ibadah. Kita mau menuju ibadah. mau menuju saya baru berangkat mau ke masjid. بسم الله واذا دخل الدار بسم الله او خرج منها بسم الله واذا أكل او شرب او اخذ عطه بسم الله ما هو بسم الله ويستحب اذا اخذ ولد من, من الام ان تقول بسم الله وهذا اول احوال من الدنيا Ini yang apa? kondisi pertama di dunia wa, mata wa kalau orang tuh mati dan dimasukkan kuburan kila bismillah wahada akhir ahwal dunia ini akhir kehidupan akhir kehidupan dari dunia jadi ketika kita hidup selalu bismillah mau apa saja ketika kita mati orang yang baca ketika meletakkan kuburan jenazah kita dimasukkan kuburan orang yang meletakkan harus bismillah Aida qaul al qabr qaula idul bismillah. Wajah pada posisi qaul bismillah. Bangkit dari kuburan di bismillah. Nanti kita di mahsyar bismillah. Patutnya bagaikan nafar di barokatik qaul bismillah. Raka jadi jauh. Berkahnya baca bis. Bisa. Al mas'alatul hada ashraq qaula syafi'i. Tertjamatul Quran. Tidak kafi fi shihat salat. Baca Qur'an terjemah saat tidak sholatnya. Jawab. Saat tidak. Menurut. Menurut. Menurut syafi'i. Allah maha besar. Dengan menyebut nama Allah. maka sayang. Segala puji bagi Allah. Baik orang itu bisa baca Qur'an atau nggak bisa. Nggak sah, sah. Misalkan ada orang tidak baik baca Qurannya jadi baca terjemahan aja. enggak enggak walaupun dia masih belajar belum fasih belum bener lah baca fakih belum benar sudah terjemahnya aja ya enggak enggak wakala bu Hanifah Innaha kafiyatun fi haqqil qadir wal ajiz. Kalau bu Hanifah salat baca terjemah boleh, baik itu yang bisa baca atau enggak bisa. Baik itu yang sudah pandai bacanya bagus atau yang tidak bisa baca. Boleh-boleh saja baca. Sholat bacanya pakai terjemah. Wakala Abu, Abu Yusuf dan Muhammad. Ini muridnya nih. Wakala Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Innaha kafiyatun fi haqqil ajiz. Kalau nggak bisa, boleh. Wa huayru kafiyah fi haqqil qadir. Kalau bisa, nggak boleh. Nih, ini muridnya Abu Hanifah. Belum bisa baca fatihah, terjemah boleh. Tapi kalau dia bisa, nggak boleh. Harus baca fatihah. Wa'alam anna madhaba Abi Hanifah fi ba'idun jiddan. Abu Hanifah dalam hal ini sangat jauh dari kebenaran. Sangat salah lagi. Sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh dari benar. Abu Hanifah boleh. Walaupun kamu sudah pintar baca fatihah. Boleh pakai terjemah. Apalagi, apalagi gak pintar apalagi. Kalau tadi muridnya tadi berpendapat. Kalau belum bisa boleh. Kalau sudah bisa gak boleh. Kalau Abu Hanifah syah boleh-boleh baca Fatihah dengan terjemah. Dan kata Imam Razi, pendapat Abu Hanifah ini sangat jauh dari kebenaran. Wa li hadza sabab fa innal faqih Abu Laith As-Samarqandi wal qadi Abu Zaid Ad-Dabusi shurha bi tarkih. Dengan sebab ini Imam Abu Laith As-Samarqandi dan Qadi Abu Zaid Ad-Dabusi meninggalkan mazhab Hanafi. Dengan masalah-masalah lainnya. Masalah tapi sekarang paling banyak adalah Hanafi, Turki, Palestine, Suriah, Irak, campur-campur Irak, Pakistan, Afghanistan. Hanafi semua itu, nah, kalau Maliki, Aljazah, Libya, Aljazair, Tunis, Maghrib, itu Maliki semua, terus sampai Afrika, Mauritania, apa Maliki semua. Syafi'i kecil, Syafi'i itu. saya itu, itu Yaman, Somal, Ya Irak ada, Mesir ada, tapi nggak nggak mutlak. Indonesia agak mutlak, tapi hambali sedikit. Saudi sedikit di Irak ada, paling banyak Hanafi. Saya bersuka Hanafi. Saya Ali Sobuni Hanafi. Lana hujajun wa wujuh. Wah, saya punya hujah dan punya dalil al hujjatul ula annahu sallallahu alaihi wasallam innama shalla bil qur'anil munazzal min indillah bil lafdzil arabiy nabi itu kalau salat dengan qur'an qur'an diturunkan seperti seperti yang diturunkan apa dengan bahasa arab wa wadhu ba'd tul umri sepanjang umurnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca baca bahasa arab maka kita pun harus mengikuti Rasulullah. Sholat harus pakai bahasa Arab. Tapi ya hikmahnya harus bahasa Arab ya. Hikmahnya ada ilmu tajwid. Ada ilmu kiroat. Coba. Coba. kalau Bible, Orang Kristen baca kan terjemahan tuh. Masing-masing baca, baca. Orang Sunda-Sunda, orang Batak-Batak. Iya. Gak ada tajwid-tajwidan. Yang orang Arab Arab. Orang Inggris-Inggris. Bibelnya itu. Enggak ada ilmu tajwid. Ya kita kalau kita harus bahasa Arab. Ada ilmu tajwid. Supaya benar bacanya. Supaya fasah makhrajnya. Wal ajab. annahu Ihtajjja bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala nasiyati marratan ala ka syartun fi sihhatil wudu wa lam yatafit ila muadhabati tul 'umri ala qira'atil Qur'an bil lisanil 'arabi yang heran madzhab Abu Hanifah itu mempunyai hujjah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya sekali setiap selesai sahnya wudu nah dan itu selamanya nabi gitu katanya jadi harus kita harus usap kepala seperti Nabi juga selamanya wudhu gitu. Tapi kenapa nggak pegang? Selamanya Nabi baca Arab itu gak itu nggak dipegang. Paham enggak? Paham nggak? Madu Abu Hanifah mengatakan kalau wudhu kepala harus di, diusap berpegang teguh dengan karena apa? Karena Nabi selama hidupnya wudhunya begitu. Ya nah, kenapa selama hidup Nabi salat bahasa Arab tidak dipegang. <tuh tuh taniya, ar al hujjatu tsaniyah anna al khulafa ar rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Al radhiyallahu anhum shallau bil Qur'anil Arabi. Jangan jangan jangan, jangan shallau. Gimana kalau dalam dalam apa? Wal mala shallau ya, kalau dalam marhab anu. Wal mala shallau alaika. Jangan shallu kalau shallu fil amar,

'alaiha bin nawajid ikutilah orang-orang setelah aku yaitu Abu Bakar dan Umar ikutilah eh, peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin gigitlah dengan gigi gigi apa gigi besar gigi belakang itu apa namanya pegang sunnah itu harus seperti itu al hujjatu tsalitsatu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'as sahabah ma qara'us sholata illa hadzal qur'anal arabi Rasulullah dan semua sahabat salatnya semua dengan Quran bahasa Arab fa majaba ijma'al nadzalik kita pun wajib mengikut seperti itu di qaul sallallahu salam sataftariqu ummati ala naifin wa sab'ina firqatan kulluhum fin nar illa firqa wahidah qila minhum ya rasul ya rasulullah qala ma ani washabi Nanti umatku akan pecah menjadi lebih dari 70 semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu Rasulullah? Yaitu yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Wajhud dalil annahu alaihi salatu wassalam huwa wa jami'u ashabih kanu mutta, muttafiqin ala qira'ati fi shalah bi hadzal qur'anil arabi fa wajaba an yakuna qarib al, 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 -yakun al farisiyah min ahli nar Artinya semua eh, Nabi Muhammad dan semua sahabatnya sepakat kalau sholat pakai baca Quran bahasa Arab. Maka orang yang sholatnya pakai bahasa Persi min ahlinna. Sholat tuh ya, sholat. Al-Hujjatul Rabi'atu an ahla diyal islam muttabiquna bil qulliyah ala kiratul Quran fi sholat. Kama anzal Allah Ta'ala. Faman adala ala anharat tariq. dakhla tahta ta'ala wa ittabi ghaira muminin di negara Islam di mana saja sepakat semuanya kira, baca Quran dalam sholat dengan bahasa Arab. Barang siapa keluar dari ini berarti dia telah mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, jalan yang selain jalannya orang mukmin. Al hujjatul khamisa annar rajula amara biqiraatil qur'ani fis shalah. Ya wa man qara bi alam yuqra alam, alam yaqra alquran kita ingat orang itu diperintah umira dengan baca Quran dalam salat barang siapa baca dengan bahasa persi berarti belum baca Quran fa wajaba an la min berarti dia masih belum keluar belum lepas dari kewajiban inna nama qauluna inna umira bi qira'atil qur'an qali faqra'u ma tayassal alquran tuh kalau kamu sholat, fakro'u, bacalah. Mata ya, apa yang mudah bagi kamu. Dari Quran. Walikul <tuh> sholat salam di Arabi. Semua kalau kita surah makanya mulai Quran. Nabi Muhammad ketika ngajari sholat kepada orang badui. Nah, kamu baca fatihah setelah itu tuh makro bimatas dari Quran baca Quran ya yang kamu yang nggak yang mudah bagi kamu apalah wa inna kulna innal kalamal murat tabil farz laisa bi Laisa laisa bi kiraat saya berpendapat bahwa rangkaian kata terjemahan dengan bahasa Persi bukan Quran. Apa alasannya? Al-Awwal. Kalau Ta'ala. Wa innahu latanzilu, latanzilu rabbil alamin. Ada minyak gak ya? Eh? Latanzilu mirabbil alam. rabbil alam. Quran itu diturunkan dari Orbil alam. Ila kolhi bilisanin arobiyin Quran itu diturunkan dari Allah dengan bahasa Arab. Astani Kalau ta'ala wa ma arsalna mir rusul illa bilsani Tidak sekali ada banyak. Ada ya? Innahu alatin bil'alamin alamin. Iya iya. Ya. Innahu latanzir bil'alamin alamin. Ya. Yang kedua ayat tidak sekali-kali aku mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad di bahasa Arab. Di bangsa Arab. Maka bahasanya Arab. Kalau ta'ala. Walau ja'alna Qur'an Terusnya apa? Lihat. Ya? Seandainya saya menjadikan Qur'an itu dengan bahasa ajam. Wa lau. Tufidun tifa tifa iwayri. Lau itu kan andai-andai. Yang menunjukkan tidak terjadi. Wahada ya ala anu taala ma jalan Quran ajamian. Artinya Allah tidak akan menjadikan Quran dengan bahasa aja. Falsam ayukal. Maka pasir harus dikatakan Inna ma kana ajamian fahuwalai sabil Quran. Maka setiap yang tidak bahasa Arab bahasa Indonesia misalkan berarti bukan Quran. ar Ar-Rabi' kalu taala قُلَّ إِنْ إِسْتَمَعَةِ الْإِنْسِ وَالْجِنُ وَعَلَىٰ Katakan Muhammad Seandainya manusia dan jin Kumpul jadi satu Untuk mendatangkan Apa yang seperti Quran Tidak akan bisa Walaupun satu sama lain saling kerjasamalah Saling mendukung sekarang kalau ada redaksi dengan bahasa versi. <tik> kalau ada bahasa versi. Ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia Kalau ada bahasa Indonesia Dengan nama Allah yang sayang. Segala puji bagi Allah. Itu apa? kalam <tik> Arabi uh, atau sepertinya. Yang bahasa Indonesia itu persis bahasa Arab atau sepertinya itu. Nah. Au la ainu wala Atau bukan ainnya dan bukan bukan sepertinya. Wal awal ma'lumul butra bidarurah. Yang jelas dalam bukan basar, ya bukan ainnya dong. Bahasa Indonesia itu. Dan sekarang watani batil. Bahwa sepertinya juga batal. Kenapa? Id lau kana hadhan nudhmul farisi mitlan lidhalik. lidalik al-ma'lubi. Rakan ati bi'atin bimitlika bil-Quran. Kalau terjemahan dianggap seperti Quran berarti orang atau manusia bisa mendatangkan hal yang seperti Quran. Padahal tadi ayat Quran tadi apa? Manusia dan jin kumpul jadi satu untuk mendatangkan mitri al ala ya tu hadal Quran nggak bisa. Seandainya terjemahan Indonesia itu dianggap seperti Quran berarti bisa dong. Kalau itu dianggap seperti Quran.

terjemahan bahasa Indonesia lah katakan. Berarti sudah baca Quran belum? Belum. Tidak baca Quran tidak. Fathabata mukallafa Quran. Walam ya'ti bih Maka ketika orang sholat dengan baca terjemahan. Berarti dia belum lepas dari kewajiban. Masih tetap wajib sholat. Belum selesai. Al-Hujjatu Sadi Satu Maruah bin Munzir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tajid salatun salatun la yuqra fiha fi fatri kitab salat yang tidak dibaca yang tidak baca Fatihah tidak sah atau tidak cukup fa naqul hadhil kalimatul manzumatu bil farisiyah imma ayyaqul Abu Hanifah inna Qur'an kenal Quran. Abu Hanifah yang boleh mengatakan boleh baca dengan terjemah. Saya tanya nih, itu terjemah itu Quran apa bukan? Wal <tuh> ini lagi mendebat Abu Hanifah, lagi mendebat Abu Hanifah. <tuh> Kalau jawab itu adalah Quran, jahlun azim wa khuruj ajma' qalu jab terjemah ni Quran ini ya bodoh dong jelas wa bayan annahu min wujuh wa bayan min wujuh al awal anna ahadan min al uqala ila yajuzu fi aqlihi wa dini ay yaqula inna qaul qa'il tustan dar bahasa Quran tidak ada siapapun orang yang berakal yang mengatakan segala puji bagi Allah pencipta alam semesta itu Quran nggak ada orang mengatakan itu Quran kalau orang itu berakal jadi kata-kata segala puji bagi Allah pencipta sekian alam itu Quran bukan bukan orang berakal punya mengatakan bukan anna yakuna qadir ala tarjamatil Quran atian Quran awal wa kebatil. kalau itu dianggap seperti Quran, Berarti orang yang mampu menerjemahkan Quran bisa menciptakan atau bisa membuat seperti Quran. Al hujjatus sabiatu ru'a Abdullah an Abi Aufa anna rajul qala ya Rasulullah inni la astati an ahfazul Quran kama yahsunu fis shalah. Ada orang datang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu baca Quran haf, hafal haf haf Quran dengan baik dalam sholat fakal sholat salam kul subhanallah alhamdulillah ilah ilah subhanallah alhamdulillah ilah akbar wajud dalil anna rajul lama sa'alahu amma yuzil fi sholat inda al-azzi an kirat al-Quran al-arubi amarahu al rasul bit tasbih nih ada orang berkata saya tidak bisa baca Fatihah ya Rasulullah. Ya udah baca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu aja aja. Tidak, tidak tidak jawab. Ya udah baca terjemahannya. Enggak tuh, enggak. Wa dustan Itu artinya ini membatalkan menolak pendapat orang yang mengatakan cukup kalau hanya baca dengan ah, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Al-hujjatu tsaminatu yuqalu anna awal injil huwa qalu bismillah bismi ilahan rahmanan injil dimulai dengan bismil ilahan rahmanan wa marhayanan wa dahu aynu tarjawati itu persis terjemahan seperti bismillahirrahmanirrahim falau kana tarjamatul qur'an nafsal qur'an laqalatin nasor anna hadha quran innama akhudu min ayin injil kalau terjemahan itu dianggap sama itu di Quran, berarti yang ada di Injil itu Quran sama dengan sama tidak? Berarti walam malam yakul ahadun hadza tidak ada orang berpendapat seperti ini, alimna anna tarjamatal Quran la takunu Quranan. Pasti terjemahan Quran itu bukan Quran. Al hujjah oh, tasya anna idza tarjamna qala ta'ala fab'athu ahadakum bi yarkum hadhihi al-madinati fal yanzur ayyu aska ta'aman fal tukum bi rizqin minhu. Wa tarjamatuhu wa ini bahasa Persia. Ya. Seandainya ada orang terjemahkan utuslah salah satu di antara kamu dengan membawa uang-uangmu ini ke kota kemudian lihatlah mana yang makanan yang baik. Segeralah kamu datang dengan rezeki itu. Ketika dia itu terjemahan manusia. Wa ma'lumun anna hadzal kalmin jenis kalamin nas lafdzan wa ma'nan fa wajaba alla tajud salat Jadi seandainya saya mengatakan gitu, segala puji bagi Allah itu bahasa siapa? Bahasa saya, ya bahasa saya. Balik di perintahnya, soal itu bahasanya bahasanya Allah dan ini saya baca segala puji bagi Allah. Yang maha belas kasih sayang. Itu bahasa saya kan. Saya dengar sholat itu harus bahasa kalamul. Maka gak sah. Ikhwal yang sholat wa sallam. Inna sholatana hadi la yasluh fiha syai'u min kalamin nas. Rasul bersabda. Sholat kita ini tidak tidak layak atau tidak sah lah. Kalau ada satu satu aja dari bahasa manusia. Walhasil kamu lagi sholat ada ngomong bahasa di selain Quran gak sah batal itu, misalnya lagi sholat, misalnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. marahim nas malikin nas lain, aduh lapar nih, batal itu. Wa'idat lamtan akidis sholatu bitarjamati tarjamati <tik> hadil ayat, fakadah bi sa'il ayat li anola qaulil farq kalau sholat tidak sah dengan terjemahan ayat tadi, satu ayat tadi, maka dengan terjemah seluruh ayat juga berarti tidak sah juga. Waidun. Fadil hujjatu jariyatun fi tarjamati kuali ta'ala hamma zimma sya'im binamim ila kuali ta'ala utullim ba'da dhalika zanim. Fa inna tarjamata la takunu syatman min jinsi kalamin nas fil lafzi wal ma'na. Begitulah kalau ada orang baca ini hamazin masyain pakai terjemah Amazin yang suka adu domba, masa ini suka sana kemari binami dengan apa? Adu domba. Utullin badzal kazanim. Misalnya Misal itu. Itu itu kan dari kalam manusia, bukan dari kalamullah. Wa kadzal qala ta'ala ud'u lana rabbaka yakhrij mimma tumbitul ardu thubul wa qithaiha. Karena terjemah tadi itu akan sekala min nas lafdzun wa Kalau kita menterjemahkan Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar Tuhan mengeluarkan, menumbuhkan dari bumi ini. Ada kisahnya, ada sayur-sayurnya. Itu bahasa kita itu. Wahada bi khilafi ma iza korona aina hadil ayat bi hadil alfad li anna bi hasil tarqibil mujiz wa nudhumya al-badi' tamtazu an kalamin nas. Karena membaca Quran itu dengan mengandung lafalnya saja sudah mukjizat yang luar biasa, lafalnya saja belum maknanya itu berarti jelas beda dengan bahasa manusia. Wal ajab khusum yang heran anum qalu law fi min jiz salatu. Yang heran Abu Hanifah mengatakan orang kalau tahiyat setelah setelah rampung tahiyat

Mereka berpendapat kalau orang tasyahud ditambah dengan bahasa Indonesia tidak sah. Nah kalau sekarang sholat dengan ayat Quran dengan terjemah sah. Al-Hujjatul Ashiratu Qalu Ta'ala Qalu Sallallahu Alaihi Wasallam Anzalal Unzilal Quranu Ala Sab'ati Ahrufin Kulliha Syafin Kafin Quran diturunkan atas dasar tujuh huruf yang sudah yang bisa apa? menyembuhkan dan mencukupi. Walau kana tarjamatul Quran bihasbi kulli lughatin Qur'anan la kana qad unzila Qur'an al-aqdar min sab'ati ahruf. Kalau Quran itu diterjemahkan berarti lebih dari tujuh huruf. Karena ala madhhabihim qad hasal bihasbi kulli lughatin Qur'an al-hida. Wa hayna idzin la yasihhu hasru hurufil Qur'an bis fi sab'ah. Walhasil kalau menganggap terjemahan itu ter, itu Quran berarti tidak ala sab'ati ahru al hujjatul hadi asyrah anna inda bi hanifah tasyus salatu bi jamil ayat salat itu sah dengan ayat apa saja bacanya wala syakka qad hasra fi at-taurah ayatun kathiratun mutabiqatun lima fil quran min at ala allah wa min ta'dhimi ta amri akhirah wa taqfihi ad-dunya padahal di kitab Taurat banyak yang sesuai dengan Quran. Kitab Taurat itu isinya banyak sesuai dengan Quran. Apa? Memuji Allah, mengagungkan perintah apa? Mengagungkan masalah akhirat, meng, menganggap kecil masalah dunia. Di Taurat juga ada itu. Fakat faala kal takunus sahihatan injil wa Taurat. Kalau begitu salat itu sah baca dengan bacaan cinta Taurat. Wa bikiru ati zaidin wa insah

Al-Hujjah 13 An-Nahu La Tarjamata Al-Fatihati Alla Na'ul At-Tana'u Lillahi Alamin Merubah saja enggak boleh, jangan lagi terjemah Misalkan, Alhamdulillah ganti At-Tana'u Rabbil Alamin, tidak boleh Wa Rahmanul Muhtajin Wal qadir Ala Yawm Al-Din Antal Ma'bud Wa Antal Mustaan Ihdina Ila Tauri Ahli Arifan Laila Tauri Ahli Khidlan Sama-sama digerak-gerak Kan mana? hampir mirip sama kan? Hampir mirip sama maknanya. Segala puji bagi Allah Taala yang beralamin. Muhtajin yang sangat menyayangi orang yang membutuhkan. Wal Qadir ala din, yang menguasai hari kiamat. Engkau adalah yang disembah. Engkau adalah yang diminta pertolongan. Tunjukkan kami jalan jalannya ahli Irfan, bukan jalannya ahli yang yang menyimpang

Allah pergi ganti Allah Azamis. Allah Azam. boleh tak itu? Maknanya sama kan? Sama-sama kita mengagungkan Allah. Al Hujjah 13. kana haza jaizan la kan? Adi Rasulullah li Salman Al Farisi. Fi ayat Quran bil Farisi, wasallimihat. Seandainya ini boleh, niscaya Rasulullah mengizinkan kepada sahabat Salman Al Farisi. Asli versi Salman itu. Sobat Salman itu agamanya Majusi. Dalam hatinya berontak, masa kita nyembah api. Cari agama, eh, sampai ke Syria, ke Syam, ada Kristen masuk gereja. Ditanya oleh, oleh Romonya lah kenapa kamu masuk Kristen? Saya mencari agama yang benar. Agama saya Majusi nggak cocok di hati saya, nggak benar jelas. Ini cari agama yang benar. Kata Romonya, agama yang benar akan muncul di Jazirah Arabia. Bukan di sini, salah pergi. sama aparisi sampai menjadi budak. Budak orang Yahudi di Madinah. Nabi Muhammad datang ke Madinah, langsung masuk Islam. Tapi ditembus dengan 100 pohon korma. Kata orang Yahudinya, boleh nih Salman saya bebaskan, tapi dibeli dengan sebol korma. Nah, Rame-rame kanjeng Nabi dengan sahabatnya nanam kor, dan Nabi nanam satu pohon, itulah ajwa. Sampai sekarang, ketulannya itu korma ajwa Ini, ini juga sama. ini orang-orang ya orang Romawi lah. Orang bule, orang bule. Suhaib ini orang Eropa. Sama membaca Injil akan ada Verklitus, Nabi terakhir yang agung yang akan membebaskan manusia cari-cari-cari sampai dia jadi budak jadi budak di Mekah di Rumi nah, seandainya baca Alquran ya, seandainya boleh sholat baca apa sholat baca terjemahan atau baca selain Arab ini saya salamannya bahasa Persia suhabnya bahasa Romawi Wali Bilal bahasa Habasha, bahasa Ethiopia. Bilal dari Ethiopia. Budak itu. Walau kana hadal amr masyru'an. Lashtaharu jawazu fil khalqi. Fainu ya'udmu fi asmai arba biluhwati bihadat tariq. Seandainya ini terjadi. Mestinya pasti terkenal. Pasti riwayat banyak. Oh Salman suratnya bahasa Persia. Gitu kan. Atau Bilal bahasa Ethiopia. Nggak ada tuh Riwayat itu. Seandainya itu terjadi. Karena sholat dengan bahasa negerinya sendiri kan lebih ringan daripada belajar bahasa Arab. Seandainya tuh boleh Bilal bahasa Ethiopia, Salman bahasa Persi, Suhaib bahasa Romawi, daripada capek-capek -cape belajar bahasa Arab. Kalau boleh lu ya. Dan setiap kaum nanti bisa bangga dong. Bahasa Indonesia misalkan. Orang Indonesia bangga. Sholat dengan bahasa Indonesia. Bahasa dipakai dalam sholat. Tidak. Tidak sah. Harus bahasa Arab. Fi ayyah sallallahu quran bila wajim al khasah. Quran dengan terjemahan dianggap Quran. Bangga. Wa ma'lumun anna tajwizahu yufdi ilan dirasil Quran bil kulliyah. Kalau itu boleh Lama-lama Quran pun hilang yang nah, dengan bahasa Arab itu. Ini nih, betul betul betul. Sekarang yang Bible itu yang asli yang mana? Semua punya terjemah, pakai terjemahan. Jangan kan di Indonesia aja kalau Sunda-Sunda, Jawa-Jawa, Batak-Batak. Sholatnya itu bahasanya Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Al-Hujjatul Rabi'ah Lau jazatis sholatu bil kiraati bil farisiyah lama jazat bil kiraati bil arabiyah. Seandainya sholat boleh dengan bahasa Persi, masih tidak boleh dengan bahasa Arab. Wada jaiz, wada kahur Ini boleh ini enggak boleh. Bayar mula zaman. An al farisiyah ladi lafham bil arabiyah syi'an lam yafhamil Quran syi'an al batta. Orang Persia orang Indonesia lah. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Berarti ketika bahasa Quran, paham gak? Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Ketika baca Al-Fatihah, paham gak? Ya tidak, gak paham. Enggak paham. Amma quran bil farisya, mana Kalau orang bahasa Indonesia, baca Quran bahasa Indonesia, dia paham artinya. Wahatul maksud. Tercapai maksudnya. Warfa ma fihim minat Allah nanti paham bahwa ini memuji Allah wa targhib fil akhirah ini adalah motivasi agar mencintai akhirat wa tanfin al dunya motif apa menakut-nakutin supaya kita menjauhi dunia kayak bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia kan paham orang wa ma'lumun anna al maqsad al aqsa min iqamati shalawat husul hadhil ma'ani dan menghasilkan pemahaman itu maksud daripada salat ya salatnya maksudnya supaya kita paham apa yang kita baca Nah, kalau bahasa Arab, orang Indonesia nggak paham. Sekarang kalau diganti bahasa Indonesia itu gimana kira-kira itu? Kalau Taala wakim sholat dan dzikir, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah kalau nggak paham, mana mungkin ingat? Kalau tidak paham artinya, al-fatihah nggak arti artinya, Allah pun nggak arti artinya, yang mana mungkin sholat itu menjadikan dzikir kepada Allah? Wa kalau Taala afalat baru Quran amalakul fathabata anna kiraat terjemah tufi duha dil fajr azimah. Maka jelas baca terjemah akan mempunyai faedah pemahaman. Wa kiraatul Quran bil lafil Arabi tamnau min khusyul hadil fawaid. Sedangkan baca dengan bahasa Arab tidak mendapatkan faedah, tidak paham. Falau kana til kiraatul bil Farisiah. Kau imatun makau makirah atau bil Arabiah fisihah ثم ان القراءه بالرسل تنفيد وهذا الفايد العظيمه ولا كلمه بالعربي مانعه منها لا وجب ان تقرء القراءه بالعربيه محرمه سعندنا baca Quran dengan bahasa Indonesia bisa bisa mengganti bahasa Arab kemudian itu dianggap sah maka bahasa maka membaca Quran dengan bahasa Indonesia bisa menghasilkan makna kita ngerti segala puji bagi Allah daripada Alhamdulillah Amin nggak ngerti. Nah berarti kalau tujuannya itu baca sholat baca dengan bahasa Arab haram. Mau oh, baca Arab nggak ngerti artinya. Cira tujuannya sholat supaya supaya zikir pada Allah khusyuk. Dan nggak nah, ngerti artinya. Kalau untuk kalau ini berarti, berarti haram dong bahasa Arab. Wahai tulam yakul amru kadalik alimna annal atabil faris wa ghairu kita tahu tidak seperti itu. Tidak seperti Jadi begini, kalau ada orang sholat bahasa Indonesia, alasannya supaya paham. Kok boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun tidak paham tetap baru bahasa Arab. Walaupun enggak ngerti artinya lah. Makanya kita wajib pelan-pelan yang ngaji atau belajar apa artinya fatihah. Apa terjemahannya lah. Seperti itu الحجة الخامسة عشرة المقتدي لباقي الامر بالشر قائم والفارق ظاهر اما المقتدي فلان التكاليف كان فان التكليف كان ثابتا والاسف الثابت البقاء واما الفارق في القران فهو ان القران العربي كما انه يطلب قراءة لمعنى كذلك تطلب قراءة لاجل لفظه sesuatu yang mendorong keberadaan perintah sholat itu ada. Eh, keberadaan perintah sholat itu ada. Sesuatu yang mendorongnya itu. Dan yang, yang beda, yang pisah sudah jelas sekali. Nah sesuatu yang menjadikan sholat itu ada, perintah sholat tetap ada, maka kewajiban ada. Taklif ada wal asul fitab al bako. Kalau taklif itu ada, berarti langgeng selamanya. farik. Quran bahasa Arab kita dituntut untuk membaca dan ngerti maknanya. Kita dituntut membaca agar ngerti maknanya dan kita dituntut agar, supaya membacanya juga karena lafalnya. Jadi kita baca al-fatihah itu kita diperintah ngerti maknanya dan bisa bacanya. Gak hanya ngerti maknanya, bisa bacanya juga. Itu maksudnya. Wadzalikum Al awal. al i'jaz fi fasohati. Wa fasohatu fi lafdi. Mu'jizatnya Quran ada dalam lafalnya. Ada dalam fas kefasihannya. Fasihnya di mana? Di redaksinya. Nah, kalau kita ingin memahami uh, apa memahami Quran, ya harus memahami, harus membaca lafalnya. Sebelum maknanya lu ya, sebelum maknanya. anna ala lafzi wa kal Kalau sahnya sholat itu tergantung kepada membaca lafalnya, maka harus hafal bacaan itu sholat itu harus membaca al-fatihah. Di samping harus mengerti maknanya. Tapi tidak hanya mengerti maknanya, juga harus bisa membacanya. Gitu loh. Nah kalau eh, sahnya sholat itu tergantung pada membaca lapalnya, berarti kita pun harus hafal dengan lapal-lapal sholat, lapal-lapal al-fatihah itu. al minal khalqil azim. Yajib baqahu ala wajid zahir masunan ala tahrif. Dan kebanyakan hafalan dari dari manusia ini, ya, eh, enggak benar. Mina khuluk al-azim ya. Wa qatratul hifdh min al-khuluq al-azim. Yujibu baqahu ala wajid zahir masunan ala tahrif. Banyak hafalan itu termasuk akhlak yang mulia. Apa? Sebab menjaga Quran dari dari tahrif, quran itu bisa asli yang kenapa? Sudah 15 abad. Karena dijaga oleh peng penghapal. Tulisan bisa berubah, bisa salah percetakan. Tapi ketahuan oleh penghafal Qur'an. Kalau kamu enggak baca enggak ketahuan oleh kamu. Yang hafal Qur'an bisa tahu. Wa dzalika yujibu tahqiqu ma'adallah inna nahnu nazalna dzikra wa inna wa inna lahu lahafizun. Allah berjanji, saya turunkan Qur'an dan akan saya jaga sampai la ya umur kiamah. Quran tidak akan ada tambah atau kurang atau apa, tidak akan berubah. Tidak seperti Bible atau Taurat, The Old Testament atau The New Testament banyak perubahan. Tapi bukan berarti semuanya jelek ya. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, kok semua seenggak enggak Yang benarnya masih banyak. Asal akhlak, asal aturan-aturan, benar. Meremehkan dunia, di Injil banyak sekali memang. Katanya kita harus meninggalkan dunia. Zuhud lah zuhud az. Amma idha qulna inna ulaya tawakub sehatu salat kirwati hadha arabi, arbi. Fain yakhtallu hadha maksud. Fathabata anna al-muqtadi qaimun wal farik zahir. Kalau kita berpendapat bahwa sahnya sholat tidak tergantung pada redaksi bahasa Arab, maka berarti tujuan untuk menjaga Quran hilang, paham betul paham tidak? Kenapa kita harus bahasa Arab? Di antara tujuannya supaya menjaga Quran dari dari perubahan jangan sampai Quran berubah. Ayo kita banyak hafal, syukur hafal semua. Tadi dulu, Kita banyak hafal surat-surat surah surat akhlaknya baik, syukur syukur, salatun juz'an, hafal semua. Nah kalau membaca Quran Membaca Quran dengan terjemah itu boleh. Berarti maksud daripada tujuan, target. Target bahwa Quran itu gak akan berubah. Hilang target itu. Bahwa Quran sudah Allah sudah berjanji. Wa laha. Maka baca Quran tidak cukup. Hanya terjemahnya. Di samping kita diperintah paham maknanya. Juga kita diperintah membaca redaksinya. Dengan benar lagi. Mujawad. الفاتحه